hasil quick count Pak, hasil quick count sementara kan Pak Prabowo sama Mas Gibran unggul telak nih Pak, 50% atau 50%. Gimana perasaan satu putaran? Gimana Pak? Kayaknya Pak. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu saat sudah berkomunikasi belum Pak dengan Mas Gibran? Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak sama Mas Gibran? Sudah selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah selamat. Telepon ya Pak. Sudah bertemu Pak. Ketemu langsung. Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Berdua atau duanya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, enggak perlu saya sebut. Tapi di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira apa pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok, jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK, ya. Pak, soal pertemuan Bapak, tanya karena Bapak